Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Bersama saya, Devi Asma. Hari ini saya berada di apartemen Verde 2. Saya akan review unit yang lebih besar dan lebih private. Di belakang saya terdapat 2 private lift dan juga dilengkapi dengan air filtration sehingga udaranya jauh lebih bersih. Unit ini berada di Tower Monte. Dengan luasan 230 meter persegi, tipe 3+1 bedroom, ditawarkan dengan harga 13 miliaran rupiah. Let's check it out! Wow, private lift menjadi impian bagi kita yang sedang mencari hunian apartemen. Ini adalah area living room yang menyatu dengan dining room dan juga di sekelilingnya sudah dilengkapi dengan jendela yang begitu besar dan banyak sekali, sehingga pencahayaan ruangan sangat baik. Ada satu pintu yang bisa digunakan untuk mengakses area balkon, dan balkonnya cukup besar. Di area ini bisa digunakan untuk letakkan coffee table. Menikmati pemandangan di luar unit kita. Area living room ini sudah dilengkapi dengan air filtration sehingga polusi udara di depan dijamin deh tidak akan masuk ke unit kita. Jadi stay healthy ya everyone. Ini area dining room. Bersebelahan langsung dengan dry kitchen. Dry kitchennya walaupun tidak terlalu besar, tapi sudah dilengkapi dengan island. Sehingga modernnya masih dapat banget nih teman-teman. Dari sini ada satu pintu akses yang bisa digunakan ke area service. Ini adalah area servicenya. Juga ada area wet kitchen di sebelah kiri kita. Dan dari sini bisa menuju ke area asisten rumah tangga. Di sini adalah pintu yang bisa digunakan para asisten untuk keluar dari unit kita tanpa harus melalui pintu utama.
Ini area laundry, bisa digunakan untuk meletakkan mesin cuci. Dan ini adalah kamar tidurnya. Di dalam ada kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Kamar tidurnya pun cukup memadai. Serta memiliki koneksi untuk ke area outdoor AC. AC-nya sudah sentral dengan sistem ducting dari Daikin. Sekarang kita kembali ke area utama dari apartemen ini ya. Jadi di apartemen ini ada 3 kamar tidur. Ini ada koridor sedikit saja. Di sebelah kiri terdapat 1 kamar tidur anak. Kamar tidurnya cukup besar, sudah dilengkapi dengan jendela pastinya, jadi sirkulasi udara cukup baik, dan sudah memiliki kamar mandi di dalam. Untuk area wardrobe, 3 pintu lemari, berseberangan langsung dengan kamar tidur utama. Sebelah kiri area wardrobe-nya dan menyatu dengan area ruang tidur. Area ruang tidurnya cukup besar loh teman-teman, karena ini ranjang yang digunakannya lumayan besar. Masih ada area untuk nakas di sampingnya dan juga sudah dilengkapi dengan jendela. Jarak antara ujung ranjang sampai ke nakas TV juga cukup jauh. Sudah dilengkapi dengan kamar mandi utama tentunya. Ada bathtub, juga 2 area terpisah untuk area shower serta toiletnya. Sink yang diberikan juga sudah double sink. Lalu di mana ya satu lagi kamar tidurnya? Ini dia kamar tidurnya. Kamar tidur yang ketiga tidak memiliki kamar mandi di dalam. Jadi kamar mandinya ada di luar, sekaligus digunakan sebagai toilet tamu. Ini adalah kamar tidurnya. Untuk wardrobe-nya juga sudah memiliki 4 anak lemari. Dan ini adalah area ruang tidurnya. Jendelanya full ya teman-teman, jadi pencahayaannya untuk ruangan ini juga sangat baik. Setiap kamar tidur sudah memiliki jendela masing-masing, sehingga sangat terang loh. AC-nya dilengkapi dengan remote, sehingga teman-teman bisa gunakan untuk mengatur suhunya. Sedang berada di Sky Lounge Apartemen Verde 2. Buat kalian yang sedang mencari hunian di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Apartemen Verde 2 bisa menjadi salah satu alternatif. Selain ini adalah apartemen mewah, juga dilengkapi fasilitas sekelas hotel bintang 5. Dapatkan special discount untuk pembelian dalam periode tertentu. Kalian juga bisa dapatkan lease to own program atau spesial bunga KPA dari Bank BCA. Buat kalian yang tertarik, kalian bisa hubungin saya via WhatsApp ataupun sosial media. Thanks for watching. Bye!